penghuni Pung Batu Mili no. Rahnu kemuk kamplo. Ketaan mek no no. Kamplo ni wana ame. Dong mek. Durian kamu dong mek ganggu kamu. Kamplo wak. Selama kamplo wak abap ni dengan kamplo nekak di. Mek misung mek menyung. Nekak kamu. Dengan kamu nekak. Nah kamu. Wak salam amin kamu. Masih-masih. Kami ini pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Aku tahu, ini
Tradisi suku Kayan ini. Makanya saya bisa sampai di puncak ini supaya mereka bisa bersemangat melestarikan budaya suku Kayan. Siting batang kawit lubuk lupaka. Selamat sore dari Batu Mili. Perkenalkan, saya mewakili suku Kayan untuk staf adat kecamatan. Perjalanan kami berangkat dari Kampung Longpaka menuju ke puncak Batu Mili. Tujuan utama kami adalah untuk suku Kayan pada umumnya bisa melestarikan budaya suku Kayan yang ada. Perjalanan kami ke puncak Batu Mili adalah perjalanan yang suci menurut adat tradisi kami. Dan siapa saja yang datang ke puncak ini, datanglah dengan rencana dan harapan yang baik supaya puncak Batu Mili ini tetap dijaga keasliannya. Lestarikan tumbuh-tumbuhan yang ada di sini. Kedua, puncak Batu Mili ini harus bersih. Setiap sampah turun dari puncak ini, semua sampah-sampah dibawa pulang. Perlu diketahui bagi siapapun bahwa Batu Mili kawasan adat suku Kayan Longpaka. Harapan saya sebagai Ketua Sanggar Seni Kampung Longpaka dan sebagai staf adat kecamatan mewakili suku Kayan ketiga kampung, Kampung Longpaka, Kampung Longpaka Baru dan Delang Kerhong. Teman-teman sebagai suku Kayan dan suku-suku yang lain, harapan kami supaya puncak Batu Mili ini tetap dijaga keasliannya. Terima kasih. Kami Dayak Kayan Mahulu. Selamat sore, sekarang waktu menunjukkan jam 16.28 menit. Posisi saya sekarang berada di Gunung Batu Mili, kawasan adat Dayak Kayan Longpaka Mahulu. Ini salah satu perjalanan terbaik saya di 2018. Bisa mendokumentasikan sepenuhnya kegiatan-kegiatan masyarakat adat di Dayak Kayan. Dan
salah satu perjalanan terbaik saya adalah mendaki Gunung Batu Mili. Karena gunung ini mempunyai cerita histori yang sangat luar biasa, asal muasal dari masyarakat Dayak Kayan itu sendiri. Semoga dokumenter yang saya buat untuk kegiatan adat maupun perjalanan pendakian ini bisa memberi kontribusi positif untuk alam dan budaya Indonesia, khususnya bagi masyarakat Dayak Kayan sendiri. Saya Eric Kelana mengabarkan perjalanan di budaya di Dayak Kayan. Titing Batang Kawit, Longpaka, Mahulu.